Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poro konco, poro sedulur. Di sebelah kanan saya ini orang yang sangat hebat, berwakaf, produktif, Kang Asep Iriawan, CEO Energy Foundation. Apa kabar Kang Asep? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kang Asep, ini banyak penonton The Blangkon TV ini yang pengen tahu Kang Asep. Ya. Wakaf produktif, ternyata wakaf itu bisa menghasilkan uang juga Kang Asep ya? Ya, sangat, insya Allah. Pengalaman Kang Asep, kalau success story pasti sangat menarik, tapi kegagalan itu pasti berdasarkan. Apa yang paling membekas sehingga Kang Asep bisa membangkitkan akhirnya sekarang menjadi salah satu contoh wakaf produktif yang menjadi andalan di Indonesia? Iya, jadi tatkala kami sebagai nazir mengelola usaha berbasis wakaf produktif, tentunya harus memikirkan tentang risiko. Tapi bagaimana kita sebagai nazir sesuai dengan Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004, fungsi nazir itu dia punya tugas menjaga, mengoptimalkan, memproduktifkan, dan menyalurkannya. Nah, dalam konteks menjaga dan mengoptimalkan itulah kita bagaimana harus bisa memitigasi risiko. Karena tatkala dana wakaf produktif ini kita kelola, lalu kita masuk ke dalam sektor usaha, kemungkinannya hanya dua, husnul khotimah atau suul khotimah. Ya, husnul khotimah yaitu dengan memberikan kontribusi keuntungan yang besar, signifikan. Kalau suul khotimah, ya dia rugi. Nah, bagaimana kita sebagai nazir wakaf, dia bisa memitigasi risiko, meminimalisir risiko, bahkan menghilangkan itu risiko. Ya, tentunya ada beberapa tahapan yang harus kita lalui agar apa? Risiko itu menjadi minim, bahkan menjadi hilang. Dan poro konco, poro sedulur perlu bawa teman-teman ketahui salah satu contoh wakaf yang sukses yang orang banyak tahu itu Warung Ampera. Ya. Warung Ampera itu ternyata dari wakaf loh. Orang banyak yang nggak tahu. Dulu ceritanya gimana sih itu awal-awalnya Kang Asep? Ya, jadi 2008 ya kami membuat sebuah event dengan salah satu pengusaha Ampera, Pak Sigit Yunanto namanya. Lalu beliau berkomitmen, Kang Asep, saya ingin menjadikan salah satu rumah makan Ampera berbasis wakaf produktif. Nah, dalam perjalanannya baru terjawablah di Maret 2016, yaitu kami menggagas sebuah rumah makan Ampera di kawasan Pasteur, Kota Bandung. Itu dari mulai modalnya sekitar 1,6 miliar, itu 100% dana wakaf produktif. Alhamdulillah, rumah makan Ampera Pasteur ini punya omset rata-rata 500-600 juta. Wow. Keuntungannya antara 50-60 juta. Sehingga modal 1,6 miliar itu bisa kembali utuh 100% dalam waktu 30 bulan. Nah, dalam di bulan ke-31, keuntungan yang 50-60 juta itu kami salurkan untuk program sosial di bidang pendidikan Kutab Al-Fatih yang kami hadirkan sebagai pendidikan dasar gratis untuk semua kalangan. Untuk anak orang kaya gratis, untuk orang miskin gratis. Nah, itu berapa contoh? Ini sangat inspiratif. Dan orang yang pengen tahu nih Kang Asep, sebenarnya kalau orang wakaf itu Kang Asep, kayak tadi Warung Ampera itu, modalnya dikembalikan langsung kepada pemiliknya Kang Asep ya? Ya, modalnya ini yang dihimpun oleh Sinergi Foundation, maka kami harus mengembalikan utuh pokok wakafnya itu ke Sinergi Foundation sebagai nazir, sebagai pengelola. Agar apa? Kalau ada apa-apa dalam usaha ini, kita sebagai nazir kan harus bertanggung jawab. Maka keuntungan bulan pertama sampai bulan kesekian itu dikembalikan dulu ke pokok wakafnya. Barulah bulan setelah ROI, investasinya kembali, maka disalurkanlah untuk mauquf alaih dalam bentuk program-program baik di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan yang lainnya. Oh, jadi uang yang tadi kembali modal itu dikelola lagi oleh nazir? Ya, betul. Kang Asep, tapi orang banyak yang ingin tahu juga, kalau seumpama orang memang masih sehat, dari kecil berwakaf itu, boleh nggak Kang Asep mengambil berapa persen untuk dia, itu gimana sih Kang Asep? Ya, cara di konteks fikih wakaf itu ada istilahnya wakaf khairi, yaitu wakaf kebaikan. Wakaf kebaikan itu wakif, dia menyedekahkan hartanya untuk program-program kebaikan lainnya yang dikelola oleh nazir. Lalu ada wakaf zurri atau wakaf ahli. Wakaf zurri ini si wakif mewakafkan hartanya ke nazir, tapi dia menyampaikan akadnya, wahai nazir, saya wakafkan aset ini, tolong hasilnya untuk keluarga saya. Jadi bisa untuk dirinya, untuk keluarga atau keturunannya. Ya. Ada yang ini hybrid, yaitu kombinasi antara wakaf khairi dan wakaf zurri, yaitu namanya wakaf mustarok. Jadi si wakif ke nazir, misalnya, wahai nazir, kami mewakafkan harta wakaf produktif ini, tolong diusahakan hasilnya kami dan keturunan kami minta bagi hasilnya misalnya 30%.
yang 70%-nya untuk mauquf alai yang dikelola oleh nazir. Itu juga sangat mungkin. Sehingga ini mudah-mudahan jadi solusi buat para wakif yang dia ingin mewakafkan hartanya, tapi dia juga ingin memberikan kontribusi buat keluarga intinya. Nah itu gitu. Kang Asep, yang orang banyak tidak tahu dan itu perlu banyak sosialisasi kepada masyarakat. Ya, betul. Kang Asep sendiri sebagai salah satu contoh wakaf produktif yang sangat sukses, impian Kang Asep ke depan seperti apa Kang Asep tentang masyarakat untuk berwakaf nih Kang Asep? Iya, jadi kami dari Sinir Foundation ingin membuat sebuah korporasi berbasis wakaf, holding company berbasis wakaf, yang ini kami declare bahwa ini adalah perusahaan wakaf. Tidak ada kepemilikan pribadi atas nazir-nazir yang ada di Sinai Foundation. Jadi mohon doanya, kami sedang membuat sebuah holding namanya Wakaf Pro 99 Corporation yang bergerak di bidang properti syariah, di bidang kuliner, di bidang investasi syariah, lalu keuangan syariah dan lain-lain. Mohon doanya, agar ke depan apa? Agar ke depan kami dan teman-teman para pengusaha muslim tatkala ingin bersama-sama menumbuhkan perekonomian di Indonesia dengan pendekatan wakaf produktif, insya Allah bisa berkolaborasi, bersinergi dengan Sinir Foundation. Dan bodohnya kami sedang mengembangkan sebuah kawasan wakaf terpadu namanya Halal Tourism berbasis wakaf produktif yang bernama Teras Lembang. Ini tanahnya tanah wakaf, kurang lebih hampir 4 hektar, nilainya 200 miliar ya. Jadi silakan kalau ada waktu kita silaturahmi ke kawasan wakaf ini, karena ini menjadi sebuah role model bagaimana tata kelola wakaf di sana terpadu antara wakaf produktif dengan wakaf sosial keagamaan yang dikelola oleh Sinir Foundation. Insyaallah. Tadi baru kocok sedikit inspirasi dari Kang Asep Iryawan. Terakhir, berarti nanti wakaf yang sudah berkembang menjadi sebuah bisnis besar ini bisa jadi masuk ke bursa, mungkin nggak sih seperti itu? Ya, sangat dimungkinkan saja. Hanya mungkin nanti tetap dengan tentunya melihat kaidah-kaidah syariah yang agar value tentang nilai wakaf itu bisa tetap terjaga. Gitu. Dan bisa dimanfaatkan umat banyak. Insya Allah. Salam wakafpreneur dulu ya. Wakafpreneur. Terima kasih para konco poros dulu tuh tadi ngobrol singkat kita sangat inspiratif, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa wakaf dari sekarang. Insyaallah. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. The Pelangon TV, Pelangon TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas. Terima kasih.